Pria ini kaya raya berkat tawan buatan. Mendapat penghasilan bisa dilakukan dengan cara apapun. Yang penting halal dan menghasilkan banyak keuntungan. Seperti yang dilakukan seorang pria asal Henan, Tiongkok yang menyewakan mesin ajaib yang bisa menciptakan awan. Keajaiban tersebut terjadi saat mesin menggabungkan helium dengan cairan berbusa sehingga menciptakan gelembung awan yang bisa melayang hingga ketinggian sekitar 100 meter. Menemukan peluang bisnis, pria ini kemudian menyewakan mesin ajaibnya untuk dipakai di acara-acara di seluruh penjuru Tiongkok. Dan bisnis ini pun mendulang sukses luar biasa. Melaporkan hanya dengan menyewakan mesin ajaib tersebut, pria Henan ini mampu mendapat penghasilan hingga 10.000 yuan per hari atau sekitar 21,6 juta rupiah. Namun proses menciptakan awan lokal tersebut sebenarnya bukan hasil temuan pria Henan. Sebelumnya, sebuah video dari acara The Tonight Show memperlihatkan Kevin Kline yang tengah menjelaskan tentang proses ilmiah di balik penciptaan awan dari mesin ajaib tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat.